Oke Mas Bro, kembali lagi di channel Bang Satrio Vlog ya. Ini kebetulan yang punya channel lagi makan. Nah, langsung saja kita bajak ya. Ini kita punya Innova Reborn 2.0G. Ini manual, tahunnya di 2020. Warna hitam, bensin. Monggo nih, pencinta Innova Lovers. Ini kita punya ya, Innova bensin 2020 warna hitam. Untuk harganya 290 juta masih bisa nego. Kreditnya di 275. Itu sudah net kalau kredit ya. Dengan DP minimal 20 juta saja sudah bisa membawa pulang mobil Innova. Ini cocok banget buat yang mau mudik kan sebentar lagi puasa lalu Idul Fitri ya. Cocok banget nih buat keluarga, perjalanan jauh maupun dekat, bawa Innova itu sudah nyaman, mobil ternyaman. Mas, ini kondisinya seperti ini. Ini headlampnya ini masih bening ya, masih bening, bannya juga masih tebel. Jadi tampak seperti depan seperti ini. Sudah dipoles ini. Kita lihat ya untuk bagian belakangnya seperti ini, cukup mulus, sudah tinggal pakai aja. Sudah kita poles, kita cek catnya juga melalui autospektor ya. Ini autospektor itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mobil ya, ngecek. Jadi kita mau ngecek mobil lewat autospektor bisa, nanti ada nilai-nilainya ini. Oke, langsung saja ke bagian interior. Ini bagian interior masih sangat orisinil nih, AC-nya model kompor, masih sangat bagus ya. Ini hampir seperti mobil baru ya, mobil baru. Ini cuman joknya udah dibungkus kulit ya. Ini aslinya kalau nggak dibungkus itu kain budru seperti di dot trim ini. Kain seperti ini. Jadi lebih aman ya jika ketumpahan air tidak meluber-luber, artinya gampang ngelapnya. Gitulah Mas Bro. Aku agak sulit menjelaskan bahasanya campur aduk ya. Dan ini manual, kilometer kurang lebih ini sekitar 22 ribuan guys, tahun 2020, Reborn bensin. Untuk AC seperti ini ya, puter-puter, touchscreen. Terus ini 7 penumpang ya, 3 baris, kondisinya seperti ini. Ini belum kiles ya. Iyalah, ini belum kiles. Dan Reborn itu keluaran tahun pertama itu tahun 2016 kalau nggak salah Reborn. Jadi sebelum 2016 itu belum Reborn ya. Kita lihat baris kedua. Kita tutup dulu ini, nyagolin guys. Baris kedua seperti ini. AC-nya ini belum ambient light ya untuk bagian atasnya, soalnya ini tipe G bukan tipe V ya. Dan seperti ini jika jok dilipat seperti itu, sangat nyaman sekali guys. Innova Reborn ini bensin ya, beda kalau diesel. Diesel itu tenaganya dapat, iritnya juga dapat, tapi harganya mahal daripada bensin. Untuk bensin ya selisihnya cuma berapa gitu, satu banding berapa. Bagian bagasi kita cek, wah sangat luas ya. Jika kondisi kursi paling belakang dilipat itu bisa muat barang banyak, jika yang tengah dilipat juga itu akan lebih banyak lagi muatnya. Jika untuk kursi itu dibalikin fungsi normalnya jadi penumpang itu cuman segini guys, segini.
segini. Ya cukup lah buat taruh-taruh barang koper gitu. Kondisinya seperti ini, siap pakai. Sudah dipoles ya tadi ya, saya sudah bilang tadi sudah dipoles. Dan kita cek lagi bagian depan ya, saya kurang afdal nih. Noh, bagian depan sebelah kiri ya, seperti ini. Kombinasi warna bungkusnya jok ini hitam sama coklat ya, agak masuk ya, tapi jika krem itu agak masuk sekali ini guys. Sudah airbag ya, sini ada airbag, situ ada airbag. Yang pasti mobil keluarga untuk jalan jauh oke, untuk mudik nanti lebaran juga oke, banyak temannya untuk Innova Reborn. Dan untuk kalian jika berminat dengan unit ini, langsung kontak aja ya nomor yang ada di deskripsi video ini. Ini plat D, pajak bulan 3, panjang sekali guys. Nih kalau membedakan bensin atau diesel nih, Kijang 2.0 itu bensin, kalau diesel 2.4, artinya 2400 cc untuk diesel dan 2000 cc untuk bensin. Udah ada kamera mundur juga ada tadi ya, sensor parkir ada, mata kucing ada. Ini profil bannya itu ring 16 dan apa namanya, bannya itu 205/65, ring peleknya yang 16 bukan bannya, radial, GT radial guys. Oke teman-teman, itu dia review singkat, bukan review sih, lebih ke nah ini kita punya Innova Reborn 2020 bensin. Nah buat kalian yang berminat bisa langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya, dan jangan sungkan untuk langsung aja komen apabila ada pertanyaan, dan bisa telepon atau WA ya, nomor yang ada di deskripsi. Dan cukup sekian mungkin ya, sedikit review dari Bangsat. Kita lanjut di mobil selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui update kita selanjutnya. Sampai jumpa dan kita bertemu di lain waktu. Bye-bye.